lek duduk juru molek ngaji Quran wi panah. Jangan malah. Jangan malah, jangan lari. Jangan tak juru. Kita anak yatim jumpa dengan orang tua mana? Salah, salah, salah. Dengan orang perak kita pun salah. Dengan pak saudara ke, dengan abang kita ke, kita salah dia, salah dengan dia. Semua orang tua lah kapung pun salah dengan dia, kucuk tangan. Hani anak yatim ingat. Kena duduk molek. Orang lari kena uti, jangan duduk gelinyah. Hak tino jangan duduk gelinyah. Hak jatah jangan dobi. Hani nak ayat anak yatim, sikap anak yatim. Karena Nabi kita anak yatim. Nabi anak yatim tak pernah dia mengadukan kesusahan dia. Tak pernah dia mengadu. Dia nak makan ke apa? Hidup dia tak boleh makan, tak ada duit. Nabi kita. Masa dia budak-budak gitu. Kecil-kecil semua kita ni. Anak yatim piatu Nabi kita. Nabi Muhammad tu. Anak yatim dia. Tu sebab tu dah. Dia orang kata anak yatim ni. Orang cara anak yatim, duduk sekali dengan akulah serba esok. Allahu Akbar. Hani bagi orang perak. Bagi orang tak pera pula. Orang yang tak pera, tak ada anak yatim rumah kita. Tapi kena senap senun kepada anak yatim. Ni. Kita tak ada kira kong ke apa dengan anak yatim. Tapi kita kena senap senun anak yatim. Kerana duit yang kita bui, makin ni yang kita sedekah dia, jadi payan di akhirat esok. Jadi saksi di akhirat esok, kita boleh dakwa, ya Rasulullah, aku pernah wi duit anak yatim, kau sumuk dulu, ya Allah. Aku pernah wi anak yatim, aku wi duit kepada anak yatim, dikena dulu, ya Allah. Kita boleh royak, boleh royak. Aku nak masuk surga sekali, mengatik, ya Allah. Aku nak masuk surga, ya Allah. Ini kita boleh dakwa di akhirat esok. Ni, masuklah oleh cara anak yatim juga. Walau kita tak ada waris, tak ada cucu, tak ada anak, tak ada apa pun, kita misik. Ada hak untuk kita bantukan anak-anak yatim. Sebab tu anak yatim ni comel sekali lah. Tak ada dah. Kita hari ni duk bimai takut masuk neraka. Takut masuk neraka. Kita mati takut masuk neraka. Bila Nabi kata orang cara anak yatim, boleh masuk syurga, duk syurga sekali dengan aku. Apa kita kena? Ini nak ayat. Sebab tu orang hari ni tengok. Di mana-mana orang wak sekolah anak yatim. Hipong anak yatim. Pero anak yatim hari ni tengok. Dulu tak ada macam kita tak ada. Dulu tak ada orang duit lagu ni pero-pero. Learning orang pero anak yatim. Sain amba duduk di Telubai. Duduk di Telubai berapa puluh orang anak yatim. Dia buat sekolah. Pero anak yatim. Berapa sebulan-sebulan makan peri. Duduk situ peri. Anak yatim belakang. Tengok orang nak duduk di serga tu kacet. Duduk cari hatang. Dia cari jalan untuk nak masuk syurga, tengok kaca. Tak ada kena anak sekibuk dia. Tapi dia payayam cari. Dia payayam cari anak yatim. Hipung dalam 3-40 orang. Sebulan-sebulan banyak mana belanja duit. Sebulan-sebulan 2-30 ribu. 3-40 ribu. Makan ni saja. Makan ni, we makan tiap-tiap hari. We ngaji lagi. Ngajar Quran lagi. Hatu nak ayat anak yatim. Pisah. Gena tu. Nak mati sekali dengan Rasulullah. Nak duduk sekali dengan Rasulullah. Nak we jadi hak nenon. Hari ni kita tak berani nak mati. Takut masuk neraka. Dosa kita banyak. Ni dia antara pilihan orang kita di hari ni. Siapa dia ada duit.